Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Wah, gak berasa ya ini. Bentar lagi kita lebaran. Ya Pak. Gimana? Masih pada semangat puasanya? Enggak. Percaya sih, kelihatan. Sebelumnya kenalin, nama gue Ahmad. Gue dari Garut dan gue jomblo. Buat cewek, Mbak Rasi, yang lagi kebetulan lagi jomblo, nyari cowok tuh kayak orang Garut. Karena kenapa? Selain kita manis, kayak dodol gitu, kita juga perhatian. Karena kenapa? Domba aja kita rawat gitu. Apalagi perasaan kalian. Ntar kalau minta makan gampang, cariin aja rumput. Banyak hal, puasa atau Ramadan itu identik sama yang namanya ngabuburit ya. Banyak hal yang bisa dilakuin saat ngabuburit. Gua lebih memilih nonton TV sambil makan kuaci. Gak kerasa tahu-tahu azan. Azan subuh. Kelamaan. Saking gak kerasanya. Pas Ramadan, acara TV biasanya banyak ada embel-embel season Ramadannya gitu kan. Yang baru datang silakan ambil tempat duduk. Jangan dibawa pulang. Ya, banyak acara TV dengan embel-embel season Ramadannya gitu kan. Kayak Cinta Fitri season Ramadan, Tukang Haji Naik Bubur, Tukang Bubur Naik Haji season Ramadan, iklan sampo season Ramadan. Jadi modelnya keramas gitu, tapi pakai hijab. Hijab bers. Ya. Tadi malam ada yang ikut sholat tarawih di masjid? Gak ada ya? Gak ketahuan. Oh. Biasanya kalau malam-malam pertama itu momen di mana masjid ngedadak jadi kecil gitu kan. Yang datang banyak soalnya, sempit. Malum, malam pertama biasanya gitu, masih sempit. Beda sama malam kedua, ketiga, dan seterusnya. Udah agak longgar. Masjidnya. Itu ngomongin masjid. Iya. Pas waktu kecil dulu, ingat banget di apa tarawih juga ada kultum gitu kan. Pak Ustadz bilang, ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek gitu. Sebelum selesai kultum, gue pulang duluan nyari sendal yang paling bagus. Pulang ke rumah bangga banget bisa ngamalin apa yang Pak Ustadz bilang. Malam kedua selesai, alhamdulillah sendal keluarga gue bagus semua. Suatu peningkatan buat gue gitu kan. Ya. Malam ketiga, gue ngajak nenek gue ke masjid buat gue tuker sama yang masih bagus. Pulang ke rumah kakek gue girang. Dapat istri baru, masih bagus lagi. Ya udah giliran besoknya giliran kakek gue yang bawa ke masjid biar adil. Boleh tepuk tangannya dulu. Singkat cerita, hari Lebaran tiba, gue janjian sama pacar gue buat berangkat sholat id bareng. Gue telepon, beb, berangkat sholat id bareng nih beb. Ya aa tuh, jemput aku dong aa. Oke beb. Aku nyalain motor gitu kan. Nyalain motor, gue lari. Yang dinyalain motor tetanggaan. Motor gue mau balik kemana lu? Iya. Beres sholat id, Gue sama cewek gue pulang kepisah gitu. Soalnya dia nyari nemu yang lebih bagus ya. Oke, sekian dari gue Ahmad, terima kasih. Udah tadi hitam putih mas. Anu-anu, ganti apa tuh? Silahkan komentarnya dari yang sana dulu. Oke, tulisannya bagus banget ya, rapi, terus setup punchline-nya yang kelihatan, keren. Tapi ada kurangnya nih, kurang tinggi aja mas. Oke, selanjutnya Pak Surai. Iya, cerita sebenarnya banyak dari mana sih?
dapat lebih. Oh, benar kan? Jadi saya senang aja. Jadi tentang Ramadan disinggung, kemudian sampai dan ternyata dari akhir sampai dari awal sampai akhir, nah, ternyata pesan kiainya tadi kejep banget ceritanya. Alhamdulillah saya lebih baik. Nah, ternyata dia terakhir di domnya di situ. Oh, itu sengaja dibuat begitu atau? Iya, emang sengaja. Oh, ya. Kamu dulu lah, kayak bisnis. Iya, Pak. Masih ingat rupanya. Bukan saya mau tanya, kamu biasa sholat di mana? Sholat di rumah? Enggak, di masjid. Enggak. Soalnya kalau sholat di masjid, saya harus menghindari masjid itu. Masih yang bagus kamu bawa, yang pertama tinggal. Materinya bagus dan sesuai dengan Ramadan sekarang. Dan biasanya kalau menyesuaikan dengan kondisi yang ada itu akan garing, tapi ternyata cukup banyak. Cuma mungkin kalau menurut saya penyampaiannya kurang ramah. Oh iya. Jadi harus lebih banyak latihan lagi. Dan saya sarankan latihannya itu harus di depan bebek. Depan bebek? Ya kalau mereka kuat-kuat, lagi duduk. Kamu boleh melarikan diri berarti masih kurang. Boleh. Terima kasih.